Selamat pagi ya. Nah, pagi ini kita berada di toko lama saya ya. Nah, ini di tikungan. Ini adalah toko saya yang awal ya. Ini akan kita bangun. Nah, ini lokasi toko kita dulu ya. Cuma segini. Nah, ini sananya 4 meter, kesananya 4 meter. Nah, ini sudah ikut jalan ini. Nah, ini toko lama kita. Lalu ini terlalu sempit, kita lalu nyewa pindah. Pindah sewa pertama, lalu sewa lagi yang kedua. Jadi toko kita ada dua. Yang toko ini habis, sewanya kita pindah lagi ke sini ya. Ini kita bangun permanen. Nah, ini permanen ini nanti dari depan sampai ke belakang sana itu 24 meter. Cuma ini menyempit, kesananya cuma 4 meter, 3 meter setengah ya. Jadi sini 4 meter, yang ke sini ketemu 3 meter setengah. Nah, ke belakangnya sini, ini ada sananya 9, kesananya 11 ya, 11 meter. Nah, jadi kita bangun bertahap, bertahap ya. Ini cukup segini, istirahat dulu, cari uang dulu. Ya, posisi seperti ini, sudah pondasian, terus sudah slope, sampai slope. Ini kolomnya, untuk tiang-tiang kolomnya, sudah sampai segini ini ya. Habis segini ini habis 22 juta. Ya. 22 juta rinciannya ya. Kita mulai dari bawah itu ada pondasi kumbung. Pondasi kumbung itu kita habis 1 juta 200 ya untuk beli bahannya. Di kumbung terus untuk beli pasir 1 juta 500. Terus koralnya, batu pecahnya 1 juta 700. Terus bata ringan ini. Ini masih satu red untuk dinding cukup ya. Itu 8 juta pakai Brikon. Terus besinya kemarin belanja besi habis 3 juta. 3 juta itu sudah sampai balok gantung. Kalau ringnya kurang, mungkin kurang 20-an. 20 itu 1 jutaan ya untuk besinya. Nah, untuk semennya kemarin habis sekitar 30 sak ya untuk pondasi sama cor. Cor sepatu, cor slop ini habis 1 juta 500 ya. Terus pekerja kemarin itu tukang 2, kuli 2 itu sehari 450 ya. Tukangnya 125, untuk pembantu tukangnya 100. Ya, jadi sudah 4 juta 500 ya. Kemarin kerja 10 hari, istirahat dulu nunggu kita ngumpulin uang. Lain-lain ya, bendrat, paku, bekasting itu habis sekitar 400 ya. Jadi posisi seperti ini kita punya uang 22 juta ya. Nah, nanti kita nabung lagi untuk pasang bata ringan ini, nanti butuh mortar, butuh lemnya. Nah, lemnya ini nanti sekitar 1 juta. Nanti kita anggarkan 80 juta ya untuk atapnya sama keramiknya. Itu atapnya nanti kita pakai dak bata ringan ya. Jadinya bagaimana silakan ikuti ya video kita kali ini ya. Jadi kita tidak teori ya, ini adalah praktek nyata di lapangan. Praktek nyata di lapangan, bukan hitungan rap. Nah, bukan hitungan rap, jadi kita langsung nanti habisnya berapa, jadinya bagaimana ya. Ini pekerjaannya nggak ada kerjaan ya, kita kerja satu ini Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ya, 3 hari untuk membersihkan puing-puing ini ya, pembersihan. Nah, ini batanya ini nanti untuk lantai, untuk plester lantai ya. Dan sebelum di keramik kita plester pakai bata ini ya. Ini pun kita kasih pasir ya, pasir, tata bata, semen, lalu atasnya nanti keramik. Jadi kita anggarkan 80 juta itu nanti sudah keramik, sudah lantai dua lantai, terus sudah siap untuk digunakan usaha ya. Nah, ini dari sana ya, pondasi sana sampai tembok sana itu 11 meter. Terus dari sana, pojok sana itu sampai pondasi sini itu 9 meter ya. Jadi yang luas nanti di belakang ya, dikit-dikit ya kita nabung ya. Nanti ini jadinya ya, kita anggarkan sekitar 3 bulanan ya.
3 bulan. Moga-moga ada donatur yang ngasih pinjaman ya. Karena kita tidak utang bank ya. Kalau utang bank itu nanti jualan belum tentu untung. Nah, kalau angsuran itu sudah pasti. Ya, untungnya belum pasti, angsuran sudah pasti ya. Jadi kita perlahan secara bertahap kita bangun dengan uang kita sendiri. Terus ini nanti tingginya ini dari sini sampai sana itu cuma 2,7 ya, 2,7. Toko retail, toko kelontong itu cukup 2,7. Jadi ya sudah tinggi kalau 2,7 itu ya. Ya yang pertama itu kalau kita pakai penerangan ya, itu biar maksimal ya ke barangnya. Nah, yang kedua, jangkauan orang tangan ya mungkin ya sekitar 2 meter lah. Jadi masih ada space 50 cm, 70 cm ya untuk ke atasnya. Nah, terus kalau kita mau pakai AC, kalau ruangannya lebar itu nanti menghabiskan AC ya. Jadi ngoma AC-nya 3. Kalau ruangannya lebih tinggi nanti AC-nya 4 ya, setrumnya ya. Jadi kita nyontoh yang sudah ada aja ya. Seperti Alfamart Indomart itu ya enggak ada yang tinggi ya, maksimal 2,7 itu sudah tinggi ya. Nah, cukup sekian, nanti jadinya bagaimana toko kita silakan ikuti video kita nanti ya, jadinya bagaimana.